penilaian dalam turnamen. Yang saya hormati penonton, singkatnya semua yang hadir pada kesempatan ini, sebagai insan yang beriman, tak bosan-bosan kita menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenaannya kita boleh berkumpul kurang lebih 16 hari. Kita selalu bersama dan tetap bersama di lapangan sepak bola Sandi. Hari ini kita berakhir, bukan berarti perjumpaan kita berakhir. Berakhir dalam pertandingan, tetapi dalam perjumpaan kita selalu ada dan tetap bersama selagi kita masih hidup. Tentu kita merasa bangga bahwa selama 16 hari kita merajut kebersamaan, menjunjung tinggi sportivitas, dedikasi, pengorbanan, sehingga sore ini memperoleh hasil yang gemilang bagi yang memperoleh juara. Kepada yang belum mendapatkan juara, terima kasih kepada Bapak Camat Reok Barat. Selanjutnya sambutan dari Bapak Devastasi Vaivua. Pada Bapak, waktu dan kesempatan saya persilakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan pada Bapak Devastasi Santa Maria Vaivua. Acara selanjutnya, acara yang dinantikan yaitu penerimaan hadiah. Yang pertama, penyerahan hadiah kepada tim bola voli. Pertama, penyerahan hadiah kepada juara 4 tim voli dari Kilit FC. Kepada Bapak Polri Pasidik untuk memberikan uang pembinaan atau uang hadiahnya. Tim dari Kilit maju ke depan beserta teman-temannya. Ini ya, hai ya, Tara. Duh, anak kuat itu, Pak. Eta. Kau bisa lihat aku tahun. Silakan ambil gambar. Kita memberikan aplaus. Baik. Terima kasih kepada Bapak Pasidik, Kapos Pol. Yang berikut, juara 3 dimenangkan oleh Satria Muda. Mari kita memberikan aplaus semua tim untuk kepada Bapak Vales Meo untuk maju ke depan memberikan hadiah, sekaligus teman-teman dari Satria Muda dapat tangan kepada Bapak Pras. Silakan ambil tempat. Ya, foto. Mari kita memberikan tepuk tangan meriah untuk juara 3 bola voli dari Stasi Bola. Selanjutnya penyerahan uang pembinaan kepada juara 2 dari Gulan FC. Mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Step Aban. Silakan ke depan untuk memberikan hadiah kepada kenamaan Gulan FC selaku juara 2. Mari kita memberikan tepuk tangan yang meriah untuk kenamaan Gulan FC. Selanjutnya penyerahan piala sekaligus uang pembinaan kepada juara 1 bola voli putri Stase Semen. Kepada Bapak Camat Reok Barat untuk memberikan hadiah. Dua orang. Ada dua piala.
piala tetap dan piala bergilir serta uang pentingan. Teman-teman dari stasi tim dari Sambi silakan ke depan. Bisa tim untuk foto bersama silakan cepat. Piala bergilir di satu itu. Mari kita sambut. Selamat para tim juara bola voli putri stasi Sambi. Dirada. Ya sudah. Terima kasih. Piala bergilir itu. Ya, oke. Ah, itu yang bergilir. Oh, bergilir. Baik, dengan berakhirnya penyiaran untuk bola voli, kita masuk ke penyiaran hadiah untuk tim bola kaki. Yang dinanti-nantikan, yang pertama, panitia Pentekosten menetapkan bahwa dalam pertandingan bola kaki ada tim terbaik dan pemain terbaik. Luar biasa tahun ini, kita tepuk tangan untuk panitia. Tim terbaik kita berikan kepada Elanis. FC dan kapten untuk maju ke depan. Selanjutnya mari kita memberikan aplaus yang meriah kepada tim terbaik Pentekosten juara Liga 3 di stasi Bangura. Terima kasih. Selanjutnya Langkas pamurit kole. Selanjutnya kita memberikan hadiah kepada pemain terbaik kita. Kita saksikan bersama pemain dengan nomor punggung 85. Eta ke paman. Kita beri dengan tepuk tangan yang meriah pada juara 4 bola kaki. Selanjutnya juara 3 dari Pakis Muda FC. Woi, para. Ketua pelaksana Bapak Pras untuk memberikan hadiah.
Kita berikan aplaus yang meriah untuk Kakek Suara FC. Selanjutnya, para tim bola kaki yang juara dua, tim dari Elanus FC, kita tepuk tangannya. Kepada Romo, kami persilakan untuk memberikan hadiah untuk juara dua. Kita berikan aplaus yang meriah kepada tim runner-up PT Kostens di Stasi Bemua tahun 2023 kali ini. Elanus FC! Yang terakhir, penyerahan hadiah juara satu bola kaki para tim Gajah Mada FC, saya persilakan ke depan untuk menerima piala, dan yang memberikan piala ini diberikan oleh Bapak Camat Rek Barat pada tim Gajah Mada FC. Hadirin sekalian, eta. Ini adalah sang juara kita di PT Kosten Stasi Bewa tahun 2023 ini. Semua pemain Gajah Mada, silakan ambil posisi di depan. Di Stasi Santa Maria Bemua tahun 2023. Tak lupa saya menyampaikan terima kasih kepada semua para pencinta sepak bola yang sudah datang dan sudah bersedia hadir di Stasi Bemua ini untuk memeriahkan pertandingan PT Kosten kita tahun 2023. Acara selanjutnya kita goyang bersama. Ya, kami minta kesegaran.